Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saudari pengacara majlis yang berhormat Dato' Sri Wong Soon Koh, Menteri Kewangan Kedua, Menteri Alam Sekitar dan Kesihatan Awam Sarawak, yang juga calon Barisan Nasional N47 Bawang Hassan, Yang Muhammad Dato' Amar Haji Muhammad Mursyidi Bina Perdani, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Yang Muhammad Dato' Tiong Tai King di Parlimen Lanang, yang juga calon BN bagi N46 Udong, yang berbahagia Cik Chiang Pong Tun, calon BN bagi Bukit Lasik, yang berbahagia Cik Vincent Goh Ching Siong, calon Barisan Nasional bagi N48 Pelawan, yang berbahagia Dr. Anwar bin Rafael, calon N49 Nangka, Dev-dev Pembukaan, pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini saya dapat hadir di majlis dakwaan Markah Malam Satu Malaysia yang dianjurkan oleh masyarakat yang ada di Sibu. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih di atas sambutan yang telah diberikan kepada saya dan rakan-rakan yang datang ke sini, dan dengan kehadiran yang saya lihat itu ramai, dengan wajah yang berseri-seri, dengan perasaan yang begitu sukacita, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tidak mahu mengambil masa lama kerana saya tahu tuan-tuan belum makan. Saya takut kalau saya cakap panjang ada yang tidur di depan meja. Tapi kehadiran saya di sini ialah untuk satu tujuan. Saya nak cakap terus terang, yaitu untuk membantu supaya calon-calon Barisan Nasional kita yang bertanding di semua kawasan di Sibu ini menang dalam pilihan raya. Pastinya ialah kerana kita tahu kita berharapan dengan pilihan raya yang telah pun diumumkan oleh Suhadraya pilihan raya baru ini, yaitu dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita termasuklah di Sarawak. Kita yang ada di dalam kerajaan yang dipilih oleh rakyat ini diberikan mandat untuk tempoh 5 tahun saja. Maknanya kuasa yang ada kepada kerajaan itu adalah kuasa rakyat, bukan kuasa kerajaan. Dan bila sampai tempoh masa yang dianggap sesuai, sebelumlah cukup 5 tahun itu tiba, maka kita harus kembalikan semula kuasa itu kepada rakyat, untuk rakyat membuat keputusan dan penentuan sama ada rakyat akan memilih pada parti Barisan Nasional ataupun memilih pada pihak yang lain. Jadi kuasa sekarang ini sudah ada di tangan saudara. Kalaupun ada kerajaan di peringkat ini, Sarawak sekarang ini ialah caretaker government. Kenapa? Karena sekarang ini kuasa ada di tangan kita. Yang nak menentukan corak masa depan Sarawak ini bukan saya. Saya pun tidak ada undi di sini. Yang menentukan corak masa depan negeri Sarawak ialah saudara-saudara sendiri. Bagaimana saudara mahu Sarawak? Tentunya saudara mahu Sarawak ini jadi sebuah negeri yang lebih maju. Saudara mahukan Sarawak ini jadi negeri di mana semua rakyat daripada semua kaum dan keturunan mendapat nikmat dan faedah daripada
kemajuan dan pembangunan. Saudara mau supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat ini dapat diselesaikan oleh sebuah kerajaan yang berkemampuan. Saudara mau supaya kalau ada rakyat kita yang miskin, yang memerlukan sokongan dan bantuan supaya mereka tidak terus hidup di bawah dalam keadaan kemiskinan, maka saudara mau supaya ada kerajaan membantu untuk mengangkat mereka ini keluar daripada apa yang disebutkan the vicious cycle of poverty. Demikian juga kalau saudara mau supaya negeri Sarawak ini maju, maju dalam bidang pendidikan, saya jadi Menteri Pelajaran Pusat. Tentu juga saudara mau melihat supaya anak-anak kita yang ada di Sarawak ini diberikan ilmu pengetahuan pendidikan yang cukup, supaya anak-anak kita yang ada di Sarawak tak boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Begitu bahagia karena ada pengetahuan untuk membantu membangunkan Sarawak dan Malaysia pada masa kini. Segala-galanya ini penentuannya di tangan Allah Subhanahu Wataala. Kita sebagai orang Islam, dan saya kira yang lain bukan Islam pun begitu juga, all of these are preordained and determined by God, ditentukan. Tetapi yang harus juga melaksanakan tanggung jawab ini ialah kita manusia dan rakyat yang ada di Islam. Sebab itu bagi kami dalam Barisan Nasional yang sudah sekian lama diberikan mandat dan kepercayaan ini, mau supaya mandat ini diberi balik kepada kita. Kita tidak boleh paksa. Nobody can force you to say you must go to Barisan. Tidak ada hak. Jika tidak ada hak memakan, kita boleh kata you must go to DAP, you must go to PDR. Nobody can force you. It is your own decision. And I know that you can make that right decision. And nothing better than supporting the Barisan Nasional. Kenapa saya kata begitu? Karena saya tidak sudah bersama dalam kerajaan untuk hampir 30 tahun. Hampir di tahun yang lalu. Mungkin tuan-tuan ini saya sudah ada. Saya sudah 63. Tidak look like 43. Jadi saya sudah melalui proses dalam kerajaan untuk sekian lama. Saya tahu bukan karena saya parti Barisan Nasional saya memasuk bakul angkat sendiri, memang pun begitu. Tapi saya mesti menyatakan yang hak. You must say what is right, because we cannot bluff the people. Kita tidak berbohong kepada rakyat. Kita berkata sesuatu, kita mesti laksanakan dan kita mesti bercakap yang benar. Sebab itu kalau kita mau melihat ke hadapan, saya nak menyebutkan sekarang ini waktu kita berhadapan dengan pilihan raya sekarang di rakyat Sarawak. Pihak pembangkang sudah menggunakan satu tema dari Shorty Ubah. Saya pergi naik kereta tadi nak pergi ke mana kampung. Saya tengok banyak sudah naik. Ubah, ubah, change. Tapi dia tak kata apa dia nak change. Okey, dia sudah bentangkan manifesto hari ini. Nothing great, nothing great. Bukan saya nak, saya baca. Dia mau ubah kerana dia mau ambil kuasa. They want to take this power into their own hands so that they can run this government. Itu tujuannya. Dan sebab itu mereka kata tumbangkan Barisan Nasional so that give me a chance to rule Sarawak. Tapi saya nak mengingatkan pada saudara-saudara, mereka berkata change. Tapi change itu satu perkataan, maknanya ubah saja. Ya, daripada keadaan yang ada sekarang kepada keadaan yang lain, sama ada perubahan itu baik. Do you know? Tidak tahu. Dia boleh menjanjikan bulan dan matahari. They can promise you the moon and the star and the sun, everything. Ada yang dia bagi contoh, kami sudah rule 25
ini pulau ini.